saya yang turun lift ni adalah Barkova. Saya tunggu dia. Jadi saya tak tahu, saya rasa-rasa dia lah kot. Harap-harap buka diri dia lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah bersama saya dengan Muhammad. Tunggu lift tu turun dari tingkat 16. Betul lah dia. InsyaAllah. Cepat lah. Ha, lawat. Ikut. Jauh. Baik, Barkova. Apa agenda kita hari ini? Tadi dalam lift tu cuba kita akan buat ibadah. Ha? Cuba try ke siapa tadi dalam lift tu? Tak adalah. Sebenarnya dia interest saya. Oh, nampak tu. Afzal gelak-gelak pula ustaz. Tak percaya ke? Hari ini kita akan buat kerja ibadah lah. Ya. Yeah. Kita akan buat kerja ibadah insya-Allah. Kita akan ke kawasan pedalaman InsyaAllah. Pedalaman untuk ni kenderaan kita. Kenderaan kita pun pedalaman jugalah, lebih kurang. Sesuai lah. Kita lagi dalam ni. InsyaAllah. Baik, sekarang ni saya berada di mana lah, di Arab lah. Tapi tak tahu dekat mana. Sekarang ni tengok apa ni. Ni kita ambil makanan daripada dalam ni. Okey. Ni. Oh, sini. Saya ambil sini tu. Tadi. Tengok dalam. Daripada dalam ni, kemudiannya kita pack-pack-packkan makanan dan kita hantarkan kepada mereka-mereka yang susah, ya. Mereka-mereka yang memerlukan. Ini kerjanya kerja sabil lah. Ini sumbangan daripada kawan-kawan kita kat Malaysia yang mewakilkan kita. Oh, alhamdulillah. Jadi Tuan Bell, Tuan Barkova ni kan, so merupakan ada beberapa wakil daripada sahabat-sahabat kita lah. Alhamdulillah. Menjalankan amanah. Saya pun ada juga orang kata membuat apa sabil, membuat sedekah sabil makanan. Juga sedekah makanan, ya. Kalau tengokkan gayanya untuk mereka-mereka yang susah, tapi tengokkan kereta ni pun macam tak boleh. Kami dalam apa tadi tu tertanya-tanya nak berbuka makan apa, kan? Sekali bila tengah berjalan, Allah bagi ini rezeki ni. Ada kat tangan tu kan? Dah ada kan? Apa-apa? Oh, dah tak boleh suara dah ni. Kita nampak. Kita pun ketika adalah yang mengambil sabil juga. Bukan tak kita saja yang tadi kita bagi sabil. Sekarang ni kita yang ambil. Kita pun ambil sabil juga. Ini nama dia pengungsi rezeki. Ya. Dia tengok saya pun kesian mungkin. Jadi dia bagi. Yang lagi kesiannya muka macam ni. Itu sebab tadi kan saya ada cakap, kita makan apa yang Allah Taala tetapkan rezeki untuk kita. Inilah suasana, ya, selepas tarawih Masjidil Haram. Masya-Allah, masya-Allah. Malam ke-28. Jadi semalam malam 27 lebih hebat. Moga Allah merahmati semua jemaah yang ada di sini, termasuklah juga kepada apa Nasri.